Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Simpati dan empati. Hampir setiap kita pernah melihat kesulitan, kesusahan, bahkan musibah yang menimpa seseorang. Pada saat itu muncul rasa iba. Itulah yang disebut dengan simpati. Tapi ketika kita tergerak hati kita, menempatkan posisi kita pada orang lain, lalu merasakan kesusahan, kesulitan, penderitaan, dan musibah yang menimpa seseorang, tergerak hati kita untuk melakukan action, meringankan beban orang lain, itulah yang disebut dengan empati. Siapa yang ingin diringankan oleh Allah pada saat mendapatkan kesusahan, maka yasiru wala tu'asiru basiru wala tu'asiru. Ringankan orang, jangan disusahkan. Gembirakan orang, jangan kita takut. Saya A.A. Arifin Abdullah dari Kepulauan Barang Lompok, Sangkara, mengucapkan selamat beraktivitas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.